Halo teman-teman YouTuber semua, kali ini saya akan mereview sebuah suara nih. Bawaan Yamaha nih bos. Itu adalah suara gitar bawaan dari Yamaha PSR-SX700. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan demokan. Seperti ini misalnya. Nah, kok bisa gitu? Nah, karena saya akan menemukan. Ini suaranya, namanya, nama voice-nya adalah Dangdut Gitarif. Kok namanya Dangdut Gitarif? Ini masih hal yang saya pertanyakan kepada Yamaha. Ini gitar listrik, tapi namanya Dangdut Gitarif. Nah, melodi dan ada efek sound. Nah, itu dia efeknya mantap-mantap. Ini biasanya digunakan buat bikin style-style ya, atau buat instrumen. Kita akan review dari mana? Dari kiri. Ini paling kiri dos ini. Ini kayak gini. Ini kita tetap pencet pelan, pelan. Nah, ini kita tetap pencet kenceng ya. Itu kita mainin joystick. Jadi sampai, nah sampai sini, nah sampai sini. Nah terus kita ke G. Nah, ini udah mulai melodi nih. Sampai sini. Nah, kenapa sampai sini doang? Emang ujungnya nggak ada? Ada nih, cuma dia udah masuk era efek. Nah ini kita naikin lagi oktavnya. Sekarang kita pencet. Nah ini di berikutnya, ini di kan dari C kita ke C ya. Ini di D. Ini di D. Nah ini di E. Ini di F. Ini di, ini di Fis G. Ini di Gis. Di A. Di Bass. Di B. Nah di paling ujung. Nah terus kita naikin lagi oktavnya. Naikin lagi kita. Nah sekarang dan kan C nya jadi pindah ke C yang bawah sini. Nah, jadi di ujung kiri jadi, jadi gitu karena oktavnya kita naikin lagi. Lalu di D ada, ini di C, di C ada. Ini di D ada. Ini di apa namanya, di dis, di E, di F, di mana namanya, di Fis. Nah sudah habis. Misalnya kita naik, kita main begini. Thank you.
seperti itu. Terus sekarang kita main pakai melodi ya. Mungkin seperti itu contohnya ya, jangan lupa subscribe, like, and share.